Halo semuanya, selamat datang di channel Ubaid Aulia. Kali ini saya akan berbagi tips dan trik HP Android. Video yang akan saya bahas adalah cara setting kamera depan Realme agar tidak terbalik. Kita langsung saja ke tutorialnya. Jadi, cara mengatur kamera depan Realme agar hasil tidak terbalik. Di sini teman-teman, kita langsung saja buka kameranya. Nah, ini adalah kamera belakang dari HP Realme saya. Kemudian kita rubah terlebih dahulu kameranya menjadi kamera depan atau kamera selfie. Oke, ini adalah kamera depannya. Selanjutnya, di sini sudah ada sebuah objek kotak HP Realme C21 dan saya akan contohkan terlebih dahulu memfoto kotak HP ini. Dan hasilnya kurang lebih seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat hasil dari kamera depan HP Realme C21 saya ini tulisannya terbalik. Di sini C21-nya tulisannya tidak bisa dibaca, begitu juga dengan tulisan Realme-nya. Jadi, untuk mengatur kamera depan HP Realme ini agar tidak terbalik, jadi settingnya kita langsung saja pilih garis 3 yang ada di pojok kanan atas. Kemudian kita pilih bagian pengaturan. Nah, di bagian ini kita langsung saja pilih bagian selfie flip. Jadi tinggal kita aktifkan saja. Jika sudah, tinggal kita kembali. Sekarang akan saya coba memfoto kembali kotak HP ini. Dan kita lihat hasilnya. Nah, teman-teman bisa lihat hasilnya seperti ini. Jadi sekarang tulisannya sudah bisa dibaca C21 Realme. Itu artinya saya sudah berhasil setting kamera depan Realme agar tidak terbalik. Oke teman-teman, itulah tadi tutorial cara mengatur kamera depan Realme agar tidak terbalik. Semoga tutorial ini bermanfaat. Jangan lupa juga untuk klik tombol like, share juga video ini, dan juga subscribe channel Ubaid Aulia.